saja menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata awal bismillah pembuka bisyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Nur Arianti binti Nordin bertugas di SMK Pancho, Seremban Negeri Sembilan dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Yani. Sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebelum kelas dimulakan, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru presenter kita pada hari ini, Cikgu Yani. InsyaAllah, semoga kelas kita ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Ambil peluang ini untuk ikuti setiap kelas online percuma Panitia Sains Menengah Atas yang akan bersiaran setiap minggu pada hari Jumaat jam 8.15 malam. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan guru-guru yang ada bersama-sama kita pada siri kali ini. Okey, Cikgu Suhaila Subi yang bertugas di College Vocational Tawau Sabah bertindak sebagai control host kita pada hari ini. Okay, hai Cikgu Suhaila. Okey, seterusnya Cikgu Rafidah Sadali dari College Vocational Klang, Selangor selaku pemerhati pada hari ini. Hai Cikgu Rafidah. Selamat datang pelajar-pelajar semua. Okey. Seterusnya, ingin saya perkenalkan guru presenter kita pada hari ini iaitu Cikgu Rosmaliani binti Zaini yang bertugas di SMK Bandar Bintulu, Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti Cikgu Yani akan memperkenalkan dirinya dengan lebih detail lagi ya. Okey, juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam iaitu 30 minit ya selepas live. Hanya email e-didik sahaja diterima. Okey, sebelum itu saya berikan dulu kod yang pertama. Okey, bersedia ya pelajar-pelajar. Okey, sebab saya akan sebut sekali saja. Okey, dah ready ya? Okey, kod yang pertama adalah A4. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas sains pada hari ini yang akan disampaikan oleh
Cikgu Yani. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu Yani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang berada di luar sana. Cepat-cepat-cepat jemput kawan-kawan yang lain datang beramai-ramai. Kita ada kuis malam ni ya. Kita ada kuis. Okay. Hari ini kita nak sambung kita punya pembelajaran kemahiran proses sains siri yang keempat. Okay. Siapa ya? Sini dah. Okay. Boleh nampak? Cikgu tukar. Cikgu boleh nampak kan? Boleh lah. Okay. Dia tak tukar tadi. So ini adalah benda bagi sains school ke panitia sains menengah atas yang diketuai oleh cikgu sendiri dan kita ada beberapa guru yang berada di sini. Dan moderator kita tadi adalah antara guru yang baru. Nanti kita akan tunggu dia akan present. Okey, kenali guru anda. Nama cikgu Rosmeliani binti Zaini, nama penuh. Panggilan mesra saja, kamu boleh panggil Cikgu Yani. Berasal dari Bintulu, Sarawak. Sekolah tempat mengajar sekarang adalah SMK Bandar Bintulu. Dan pengalaman mengajar 14 tahun daripada 2007 sampai dah sekarang. Okey, dan cikgu pernah mengajar di dua buah sekolah. Satu lagi di SMK Bakong, Miri Sarawak. Dan yang kedua adalah di SMK Bandar Bintulu. Okey, ada dua buah sekolah. So, pendidikan cikgu, mula-mula dulu cikgu masuk program matrikulasi. Ada gangguan bunyi ya, cikgu? Ada bunyi handphone ke yang belum di mute? Cuba cek ya, bunyi handphone. Okey. Pendidikan program matrikulasi pada tahun 1999 hingga 2000. Kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik dan telekomunikasi di UNIMAS. Dan kemudian cikgu melanjutkan diploma perguruan. Diploma kemudian cikgu ambil lah. Di bawah kursus perguruan selepasan ijazah. Okay, makanan kesukaan adalah makanan yang sihat-sihat dan sedap-sedap sahaja. Yang penting ia menyelerakan. Yeah. Halalan toibah. Ingat makan saja. Yang penting halal. Yang penting halal. Okay, minuman kesukaan. Cikgu suka minum air kowek. Cukur ke. Sky juice pun bolehlah. Cikgu tak suka minum air manis-manis. Kalau boleh nak air putih je, air tapi mesti sejuk. Itu syarat dia, mesti sejuk. Hobi menonton wayang cerita seram. Okey, walaupun penakut. Suka cerita seram ni, best sebenarnya. Apa orang kata? Apa? Kita punya cecair dari badan tu keluar dalam endokrin. Kaedah menjawab soalan kemahiran proses sains siri yang keempat tajuk hari ni. Jadi hari ni cikgu lebih kepada kertas dua. Kita ada kertas dua untuk ruang dan masa dan juga kertas bahagian C. Kalau sempatlah kalau bahagian C tu. Okey, ni berkomunikasi, membuat hubungan ruang dan masa dan juga meramal. Okey. Ni contoh yang kedua sebab contoh yang pertama cikgu dah bagi hari tu kan. Okey, cikgu bagi contoh. Terus kepada contoh ni sekumpulan pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji variasi pada pokok bunga ros. Okey, keputusan eksperimen ditunjukkan dalam darjah 2. Okey dah, ni darjah 2. Kita ada darjah 2 sekarang sini. Ni darjah 2. Kenapa dia pakai pen ni? Okey. Sekarangnya berdasarkan darjah 2, lengkapkan jadual di bawah. Lengkap jadual bawah ni macam ni. Kita nak tengok berapa yang mempunyai bilangan pokok bunga ros yang tinggi, berapa yang kedel. Daripada gambar darjah ni.
Cuba cari, cuba kira sama-sama bersama budak yang pelajar kita. Cuba kira berapakah jumlah bilangan bunga ros yang tinggi. Okey, kira cepat. Pelajar yang berada di konti, jom kita kira sama-sama. Yang tinggi ni ada berapa? Kalau boleh, kalau nampak cantik je kamu gambar-gambar ni kan. Apa salahnya kamu conteng dia? Untuk membezakan dia dengan yang tinggi dengan yang rendah. Okey, kalau kita nak conteng, cara kita nak conteng. Ini tak boleh pakai pen ke ni? Okay. Cikgu nak try pakai pen. Boleh tak? Boleh. Okey. Kita bulatkan. Yang tinggi kita bulatkan. Mau kita nampak hasil kerja kita kan? Kalau kita cantik aja hantar pergi cikgu, langsung tak ada cara kerja. Kita kena bulatkan untuk kita kira dia. Kita bezakan dia, kita kelaskan dia kepada dua. Satu tinggi, satu kedip. Okey, ada berapa yang tinggi? Ada tak jawapan daripada pelajar? Di ruangan chat. Ada. Ada tak? Berapa jawapan dia? Syahiro Fazrin, dia sebut jawapan 9. Sembilan. Ya, bagus. Bagus, 9. So kita tulis 9 kat sini. Sekarang kita tengok yang kedel pula. Yang kedel kita kena buat simbol yang berbeza. Contoh dia, cikgu nak buat pangkah lah. Pangkah. So kita nak bezakan dia kan. Okey, pelajar boleh kira. Ada berapa? Ada tak pelajar yang jawab? Okey, ada yang jawab kerdil. Ni Nurul Sofia Syahiro Fazrin jawab kerdil 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yeah, betul. Sabar pelajar kita. Boleh kira dengan betul lah. Jadi kemudian soalan yang kedua. B, berdasarkan jadual 2, lukis carta palam. Pernah tak nampak? Lukiskan carta palang yang menunjukkan bilangan pokok bunga ros melawan ciri ketinggian. Bagaimana kita nak lukis carta palang? Ingat cikgu dah bagi tahu minggu lepas. Kalau nak lukis carta palang, kamu perlu sediakan ruang kosong sebelum kamu melukis carta palang ataupun carta bar. Jadi kita nak lukis untuk yang tinggi dahulu. Yang tinggi ni. So kita lukis macam mana ni? Mana ni? Dari sini pergi ke nombor 9 kan? Sebab kita ada 9. So nombor 9 terletak di sini. Sini. Mana pembaris kita? Lupa pula kita ada pembaris ya. Yep, kita ambil pembaris. Kita ada pembaris rupanya. Lupa. Pembaris yang susah nak dikontrol tadi. Kita gunakan pembaris. Okey, kemudian luruskan dia, tarik dia ke sini, ke sampai nombor 9. Mana nombor 9? 5, 6, 5, situ nombor 9. Okey. Okey, kemudian cun ke tu. Kasih sikit. Okey. Oh, susah pula nak kontrol dia. Okey, kemudian kita tu lukiskan. Dia nak guna touch screen juga ni. Okey. Okey. Kemudian tarik lagi sini. Lukiskan lah. Senang saja lukis graf lah. Ini 9, satu lagi yang kedel tu 7 kan. Jadi 7 kita tarik. Tarik ke sini. Pastikan ada ruang. Ruang di antara carta palang tersebut, carta pelang pula dah. Jadi amplang pula. 5 6 7. Atas lagi cikgu yang ni. Dua kotak tu satu. Atas lagi dua kotak tu satu. Iyalah. Astaghfirullahaladzim. Sama juga nombor 9. 9 betul dah kan? Tengok 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7.
Okey, nah. Dua kotak mewakili 7, dua kotak kecil. 8, 9. Sini ya, 9 sini ya. Ya. Okey, 9 ada sit up sikit. Dua kotak. Yes, dua kotak mewakili satu need. Ah, itu nanti kita padam. Kita pergi sini dulu. Ah, 5. 5, 6, 7. Ah, sini, sini, sini. Ini kan cikgu? Betul kan? Ha, betul. Betulnya susah nak buat. Ish, susah juga. Tak apa, sebelah ni. Kita buat sebelah ni. Okey. Okey, pen tak dapat. Okey, ni pun susah. Kadang-kadang nak, kadang-kadang tak nak. Dia tak nak keluar ink dia. Habis ink ke? Keluar dah. Dia bukan habis ink. Dia macam kalau dia tak tak betul-betul tepat tu, dia tak nak. Dia merajuk. Kena merajuk ni. Ni tadi sampai sini dia kan? Betul. Okay. Kemudian kita sambungkan. Sambung. Ini pun sini. So ini adalah carta, carta palang yang kita dah selesaikan untuk soalan ini. Okay. Macam ni lah dia. Dia perlu ada ruang di antara carta bar ni. Okay. Contoh jawapan dia adalah seperti ini. Ni contoh jawapan dia. Dah ada pun jawapan sebenarnya saja cikgu dah buat. Okay, soalan seterusnya. Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas magnesium dengan asid hidroklorik. Gas hidrogen yang terhasil semasa tindak balas dikumpulkan pada selama masa 30 saat. Jadi 30 saat, setiap 30 saat gas hidrogen akan dikumpulkan. Jadi jadual 3 ini menunjukkan keputusan eksperimen. Masa daripada sifar kepada 180. Lihat isi padu gas hidrogen yang terkumpul. 30 saat yang pertama 15 cm padu. Dan seterusnya, bila sampai ke masa 120 saat, isi padu gas nampak seperti tiada perubahan. Jadi, nyatakan hubungan. Dia tulis suruh kita lukis dulu. Berdasarkan jadual 3, lukiskan graf isi padu gas hidrogen melawan masa. Gas hidrogen melawan masa. Maksudnya gas hidrogen itu adalah manipulasi yang pemboleh ubah yang bergerak balas. Maksudnya masa adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. So macam mana kita nak lukis ni? Lukiskan graf ni. Adakah ini graf carta bar ataupun carta palang? Ataupun graf garis. Macam mana? Biasanya kalau untuk yang macam ni lah, dia adalah graf graf garisan. Tapi kita tengok sama ada dia lengkuk ataupun graf garis. Ini biasanya graf garisan. Kita plot saja. Masa kosong-kosong di sini, kosong sini. Titik saja ataupun pangkah. Kemudian 30 ke 15. 30, 15. Mana 10? Ni 10. 10, 2. Ni tengah-tengah sini lah kurang. Tengah-tengah ni. Kemudian 60, 26. Ni 20, sini 30. Lebih kurang sini lah 26. Kemudian ini 90, 35. 30, 35. 30 sini, 35 tengah-tengah ni. Kemudian 120, 40. Sama sini. Dan 150, 40. 180 juga 40. Dia nampak kan? Nampak tak kamu dia punya track tu? Kemudian kamu gunakan warna lain lah. Kamu tahu lah, tarikkan dia. Ada. Alamak.
Okey, bolehlah. Boleh diterima. Tapi kalau kalau kamu lukis macam ni, cikgu tolak makan ni, dia tak smooth. Dia kena smooth. Dia kena smooth line. Nanti cikgu akan bagi bagi jawapan dia. Okey, soalan dia, nyatakan hubungan antara isi padu gas hidrogen dengan masa. Okey, apa hubungan dia? Siapa boleh jawab? Ada tak yang boleh jawab ke bawah sana? Ramai tak kita hari ni? Macam sunyi sepi je kita hari ni. Dalam 16 orang. Okey, bolehlah tu. Boleh menjawab soalan cikgu. Hubungan antara isi padu gas hidrogen dengan masa. Siapa boleh jawab? Apa cikgu bagi jawapan? Malu-malu rasanya kot. Ada tak yang bagi jawapan cikgu? Sebelum saya buka soalan jawapan dia ni. Ada tak budak yang respon? Setakat ni belum lagi. Belum lagi. Malu-malu nampaknya. Okey, semakin bertambah masa. Kalau kita menyatakan hubungan, kita mesti menggunakan, lupa pula dah beritahu. Kita mesti menggunakan perkataan semakin-semakin, okey? Untuk menyatakan hubungan. Jadi semakin bertambah masa, sebab kita tengok masa dia bertambah, maka semakin meningkat juga isi padu gas. Daripada graf ini, daripada jadual ini pun kita dah tahu. Daripada jadual graf ini pun kita sudah tahu yang apabila masa dia bertambah, isi padu gas dia juga akan turut bertambah. Jadi sini ada kita ada satu soalan lagi. Ramalkan isi padu gas hidrogen pada saat 210. Ni cikgu nak buka pada siapa-siapa saja yang boleh jawab. Ramalkan isi padu gas hidrogen pada saat 210. Kalau kat sini kita tengok tidak ada 210 kan? Dia ada sampai 180. Kamu tambah je. Tambah je. Lepas tu kira berapa. Berapakah nilai isi padu gas hidrogen? Itu bunyi gangguan dia mana tu cikgu? Okey, ramalkan isi padu gas hidrogen. Bunyi apa tu cikgu? Menakutkan. Tak tahu bunyi apa. Ada bukan mic. Ya? Okey. Ingat ada orang bergaduh tadi. Okey, ada tak pelajar yang menjawab? Ramalan ni, ramalkan isi padu. Kakak ni belum ada lagi. Belum ada lagi. Cepat-cepat pelajar, aktif sikit malam ni. Ke dan nak ngantuk okay, nak tidur awal malam masih Yani, awal lagi. Yeah? Kalau ada pelajar menjawab untuk B tu, dia jawab terbalik. Boleh ke? Dia jawab terbalik maksudnya ni ke? B. B tu. B tu. Dia jawab semakin meningkat isi padu. Semakin meningkat isi padu gas, semakin bertambah masa. Boleh ke? Semakin meningkat isi padu gas, semakin bertambah masa. Hubungan. Kalau cikgu terima tak? Hubungan kan? Hubungan. Kalau saya sebab dia sebut pemboleh ubah bertindak balas dahulu baru pemboleh ubah dimanipulasi. Kan? Biasa kita ada syarat macam tu kan? Kena sebut yang bertindak balas manipulasi dulu. Kemudian baru bertindak balas. Sama seperti yang lain tu kan. Macam jika, maka kan. Jika, dia kena sebut dulu yang mana satu. So, asalnya kita kena ikut jawapan cikgu jugalah. Semakin bertambah masa, semakin meningkat isi padu. Okey, tadi saya cikgu rasa macam ada budak jawab soalan nombor C. Ada tak? Okey, nombor C tu. 70. Ada tak? 70. 70 eh? Banyak ke 70? 70 jawapannya. Ada 70. Tak jawapan lain? Jawapan lain. Pelajar lain boleh cuba? Pelajar lain cuba, jangan takut. Sebab tengok sini, cuba tengok betul-betul jadual ni. 40, bila dia sampai 120 saja masa, dia 40. Isi padu gas hidrogen yang dihasilkan. Dia suruh kita ramalkan masa ke 210. Sedangkan kita dah tahu semasa dia 120,
gizi padu gas hidrogen dia tidak akan meningkat lagi. Dia akan statik 40 sentimeter padu sahaja. Jadi jawapannya adalah Nur Alfa. Nur Alfa jawab Nur 60. Alpha, 60. Syahirul Fazli 30. 30. Oh, macam-macam jawapan ni. Okay, sepatutnya jawapannya adalah okay, ya, cikgu tunggu. 40. Kalau cikgu bagi 2, 3, 4. Kalau cikgu bagi masa ke 240 pun dia tetap akan 40 sebab dia sudah terhasil dengan sepenuhnya pada masa 120 saat. Kemudian kita panjangkan masanya juga, isi kandungan pula. Gas hidrogen yang terhasilkan tetap akan menghasilkan 40 sentimeter padu. Tidak ada perubahan. Tadi bentuk graf dia yang cantik sikit tu adalah, mana bentuk graf dia? Sebelah ke? Ni bentuk graf dia yang cantik sikit tu tadi. Ni lepas dia. Smooth je. Jika kita tambahkan masa dia lagi, dia memang akan tetap 40 sahaja. Okay? Faham? Nampak daripada soalan ni, kita kena dapat tahu berapakah nilai. Nilai yang berubah cuma ada pada bahagian ini. Kemudian kita lihat nilai dia tidak akan berubah lagi bila berada di sini. Walaupun kita tambahkan masa dia. Okay, jom kita jawab soalan kuis. Ramai tak? 19 orang. Okeylah, boleh main. Soalan kuis kita, kenapa saya pergi sini saja? Dia tak pergi ke saya punya ni. Cikgu nampak? Oh, tak nampak. Maksudnya, okey, nampaklah. Okey. Dia nampak? Dah nak mula Cikgu Yani. Okey. Okey, kita nak mula. Link saya nak bagi ni. Sebelum tu better share kod kedua. Okey, share kod kedua Boleh cikgu, boleh. Okey, kod kedua adalah 7. Okey. 7 ya. Okey, link itu adalah link quiz. Sila masuk, cepat masuk. Okey, pelajar-pelajar boleh klik link quiz itu yang telah diberikan di ruangan komen. Ruangan chat. Okey, nampak sudah chat. Okey, cepat masuk. Cikgu belum nampak lagi pelajar yang masuk. Waiting for participant to join. Okey, masuk seorang dah. Okey, dua masuk, dah. Masuk. Tiga sudah. Empat sudah. Marhamis sudah masuk. Lagi-lagi masuk ramai-ramai. Klik saja link tu. Dina sudah masuk. Senang saja soalannya. Kita nak cari tiga orang yang terpantas. Taufik, Kendall, Ahling masuk sudah. Kita ada Hana. 10 soalan. Kita ada Sahirul juga ada. Fahrul Syahmi juga ada. Pak Bakso. Okey, hebat nama tu. Pak Bakso. Pak Bakso satu, Pak Bakso. Jual bakso kot. Bakso, bakso ayam satu, bakso daging satu. Okey, ada lagi tak? Kita ada 12 orang. Nampak sini macam ada 21 orang. Mana pergi yang lain ni? Okey, Y masuk. Faris Iqbal. Okay, boleh masuk lagi. Boleh masuk lagi sebelum cikgu tekan start. Okey, tengok macam ada 18 orang. Kejap naik, kejap turun ni. Ainur, ya. Ada lagi, 2-3 orang lagi tak masuk. Masuk alang-alang cepat-cepat. Kejap je kita main ni. Ada tak? Cikgu tunggu sampai 16. Kalau ada atau tak ada, kita teruskan 15 orang. Okey, cepat-cepat. Tak ada? Okey, kita main 15. Ada pertambahan budak nampaknya. Okey, ada tak yang nak masuk lagi? Okey, cepat eh kalau dia nak masuk lagi. Masuk ikut link tu, masuk ikut link. Link ada lagi tak? Nampak tak link?
Budak dapat link tak? Okey. Ada link. Ada. Link masih ada. Okey, kita 15 orang saja. Alright, cikgu akan tekan start daripada mula sekarang. Okey. Senang je soalannya. Okey. Jawab. Satu soalan 30 saat sahaja. Okay, nampaknya Zahirul di atas sekali. Masa terbatas juga diambil lah. Soalan yang betul dan merah masa tu salah. Senang. Ya, masa terbatas juga diambil. Yang merah tu maksudnya salah. Lupa yang salah. Lagu jazz pula malam ni kan? Lagu jazz. Okay, cepat-cepat yang bawah tu. Cepat kejar kawan kamu. Apa lagi dekat bawah? Haa ni. Hidayat ada. Naik Pak Baso. Cepat Pak Baso. Okay, pantas, pantas. Okay, candle Ahling mengejar. Okay, Mama Fahrul Syahmi juga mengejar. Okay, Syahrul dah jauh dah. Syahrul. Syahrul paling atas tak ni. Ada yang tertinggal tak? Dina Hidayat. Bila nak mula tu? Bila nak mula menjawab tu? Warna. Apa beza warna hijau dengan warna pink tu Cikgu Yani? Pink tu salah. Hijau tu betul. Eh Cikgu Yani? Kalau orange dia strike. Strike. Ah. Berturutan dia betul. Purple tu dah peringkat tinggi dah. Eh dah habis lah purple dah tu. Dah habis. Purple dah habis. Purple tu dah habis. Syahrul. Hebat lah Syahrul dah habis dah. Cepat-cepat dia dapat kedua dan ketiga lagi. Okay, paling kejar, tinggi markas tak tadi 10,430. Okay, yang lain okay, boleh cepat-cepat. Melompat. Sebelum masa kejar, habis. Cepat-cepat. Tengok lagi ada tak bawah ni. Wah, ada lagi orang tambahan ni. Tadi 15 orang je. Oh, mungkin baru masuk. Nak juga masuk. Baru masuk kan. Okay, cepat, cepat. Okay, Taufik candle dah habis kan? Okay, sudah dipotong sudah. Oh, tengok dia boleh potong. Selagi dia tak betul semua, dia boleh potong. Mana masa kita ni? Eh, kita tak ada masa . Okay, cepat-cepat cikgu bagi peluang lagi dengan yang bawah ni. Ini tak mula lagi ni, Dina ni. Dina. Di mana Dina? Okay, ni dah habis. Ada berapa kuis malam ni, Cikgu Yani? Ya? Ada berapa kuis malam ni? Satu je. Satu ni je. Oh. Eh, kuih banyak-banyak tak cukup masa. Itulah. Sekarang pun Ain dah 8, sikit lagi. 8.45. Oh. Boleh potong lagi tu. Mana dia? Okey, cikgu akan tekan N . Dia tengok siapa yang menang. Okey. Ni tekan habis ni, bagi tambah ni. Okey, cikgu akan tekan menang. Okey, kita dah lihat siapa yang... Ada yang baru masuk. Cikgu N kan . Tengok siapa yang menang. Haa, ada? Okey.
Yeah, tahniah kepada Syahirul tempat pertama, kedua Taufik, siapa ketiga tadi? Hidayat. Hidayat yang ketiga. Semua boleh jawab dengan sangat baik. Ini keputusannya. Okay, Syahirul semua betul. Hebatnya. Semua betul. Tanya. Taufik ada dua salah. Sama dengan Hidayat ada dua salah. Ini adalah keputusan kamu. Cuba tengok ada yang tak menjawab langsung. Tu lah. Ni yang baru masuk ni. Tak jawab lagi. Baru masuk. Tak sempat pun. Tak sempat. Baru dah baca. Ni ada yang tertinggal lagi soalan. Tak jawab. Ni. Okey. Kita sambung semula kepada kita punya ni. Nampak tak paparan saya, cikgu? Nampak, nampak. Okey. Okey. Kita sambung lagi bahagian ni. Soalan yang seterusnya. Murid-murid empat dedikasi telah menjalankan ujian darah untuk mengenal pasti kumpulan darah mereka. Jadual 4.1 menunjukkan keputusan ujian darah mereka. Ini adalah contoh ujian darah lah. Kita ada darah AB, ada A, ada B, ada O, ada empat jenis darah. Okey. Berdasarkan jadual 4.1, tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan darah dan lengkapkan jadual 4.2. Okey, sekarang kita lengkapkan jadual. Kira. Cepat. Gunakan kaedah yang cikgu tunjuk tadi. Okay. Okay, pelajar boleh mula mengira. Kira sekarang. Kita kira A dululah. Kumpulan darah. Kita boleh kira kumpulan darah A dahulu. Kira A. Cepat. Kira bersama-sama. Berapa? Tengok cikgu buat bulat. Okay, ada yang menjawab. A6. Ya, syabas. Kemudian kita cari B pula. B kita boleh tak tanda ni. 3. Berapa? Okey, ada yang menjawab B. B? 6. 6 juga. 6 juga. Kemudian AB. AB kita nak buat macam ni lah. Mana ganda je. Oh, hilang terus. AB. Okay, kita buat bunga boleh lah. Bunga. AB ada dua aja. Dua betul lah. Okay. Ada tak? Bunjap aja. Dua. Dan O, darah O ada berapa? Budak ada jawab? Darah O ada yang jawab 4. Empat. Yes, saya tak tepi saja lah. Dua, tiga. Dina, Syahiro jawab 4. Yes, 4. So jawapannya 6, 6, 2, 4. Kemudian B, berdasarkan keputusan dalam jadual 4.2, lukiskan carta palang bagi menunjukkan bilangan murid melawan kumpulan darah. Okey, carta palang. Carta palang. Sama dengan carta bar tadi. Ingat tak? Jangan lupa tinggalkan ruang antara carta palang tersebut untuk memastikan itu adalah carta yang betul kamu lukis. Jawapannya. Cikgu bagi jawapan terus lah. Ikut tak sempat bahasa kita. Ingat tak, kalau buat soalan macam ni, lebih baik kamu contengkan bahagian tu supaya betul. Okay, ini jawapannya. Ini jawapan bilangan murid melawan kumpulan darah tadi. Ini adalah bentuk darah dia. A, B, AB dan O. Tadi kita ada 6. Kita ada 6 lah. B juga 6. Kemudian AB ada 2 dan O ada 4. Okey, itu contoh graf yang perlu kita lukis. Alright, seterusnya. Ini pandai ke tak tengok telinga ni. Seorang murid telah mengkaji ciri jenis cuping telinga di kalangan murid di dalam kelasnya. Keputusan pemerhatian ditunjukkan dalam rajah 5. Okey, cuba kira berapakah cuping yang melekap? Berapakah cuping telinga yang tidak melekat? Okey, cuba kira. Boleh nampak tak gambar tu? Besarkan gambar tu. Mana satu yang melekat, mana satu yang tidak melekat? Cikgu pun keliru juga mana satu yang melekat. Okey, ini yang tidak melekat. Nampak tak? Ini tidak melekat. Kalau kamu tengok di bawah ni. Mana satu melekat cikgu? Saya pun lupa. Ini tak kan? Ini capang kan? Macam ni. Yeah. Ini capang. Melekap. Ini melekap kan? Ya, yeah, melekap. Nampak tak yang bawah dia kecil sikit.
So kita kira lah berapa. Pelajar sekalian cuba kira berapa yang melekap. Yang melekap dulu. Ni telinga capang ah. Kita nampak dia terbuka besar ni. Ha, ini capang. Ini yang melekap. Okay. Kira satu. Ini. Lagi. Ini kan. Hmm. Yang melekap. Ini juga. Ya. Yeah. Ini. Ini. Dia macam hampir sama je. Kena tengok betul-betul eh. Oh. Kena perhatikan betul-betul lah gambar rajah yang disediakan. Ha ni. Ha, ini lagi. So ada berapa tu tak pelajar yang menjawab? Okay. Ada yang jawab lekap. Melekap ada yang jawab 10. 10. Melekap 10. Ya cikgu dapat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buka betul jawapan dia. Betul ke tidak? Ha betul. Okay. Yes Abbas. Ya, betul okay, lah. Okey tanya eh. Jadi selebihnya adalah tidak melekap. Berapa yang tidak melekap? Cuba kira. Tidak melekap. Ha yang tidak melekap. Ada tak jawapan? Ada yang jawab Irdina jawab tidak melekap ni 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey. 15. Ya, syabas okay, ah, syabas ah. Itu tadi saja Sharina. Sharina ke yang jawab? Irdina tadi. Irdina. Irdina, ya. Syabas Irdina, betul lah jawapan kamu. Okey, kemudian dia akan suruh kamu lukiskan. Ha ni. Lukiskan yang melekap dan tidak melekap tadi. Kita yang melekap ada 10 dan yang tidak melekap ada 15. Ini pun sama juga. Kita kena lukiskan carta. Lukiskan carta palang. Okay. Kita kena lukiskan carta palang sini. Okay. Lepas lukis carta palang 10 dan 15. Okay. Ini 10. Ini 15. Gunakan pembaris tadi. Mana pembaris cikgu tadi? Lukis dengan pantas dan cepat. Tapi pembaris ni yang melambatkan sebenarnya. Tu lah. Tak apa cikgu lukis bila ni. Susah nak kontrol. Yalah. Ya betul. Ini tadi 10. Tak 10 yang ni kan. Ini 15. Ini 15. Kita lukis atas dulu. Ini 10. Tinggalkan ruang antara graf tu. Cikgu tunjuk juga cara melukis ni supaya nanti kamu pun boleh melukis dengan baik. Okey, lukiskan. Semasa melukis carta palang tu pastikan ruang tu mesti ada. Apa-apa kali dah cikgu sebut. Supaya kamu ingat. Ruang tu mesti ada. Dan gunakan pembaris. Aduh, pelajar ni kadang-kadang bukannya apa. Pembaris tak ada. Pensel tak ada. Lepas tu pen pun pinjam dengan kawan. Ni belum lagi exam nanti. SPM. Semualah lupa. Kalkulator lah lupa. Bila okay, ni. Graf ni kena guna pensel kan cikgu yang ni? Kalau ya, kena guna pensel. Mesti. Lukisan mesti wajib guna pensel. Kalau tak guna pensel, kalau salah macam mana? Susah lagi kan? Dah gabra dah. Satu. Mesti lukis dengan pensel. Senang je lukisannya. Jawapannya seperti ini. Sama kan? Alright. Okay. Sekarang ni ada lagi tak soalan? Soalan nombor 6. Menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara keamatan cahaya dengan fotosintesis. Keamatan cahaya dengan fotosintesis. Okay. Keputusan dalam ni. Masa pendedahan kepada cahaya dalam unit jam ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Isi padu gas yang terkumpul adalah 0.3, kemudian 1.3, kemudian 1.7, kemudian 2.0, 2.2, 2.3 dan 2.3. Nampak ni dah sama. Hampir sama isi padu gas yang hampir sama. Bukan hampir sama, dah sama dah.
Okey, berdasarkan keputusan di dalam jadual 1, tu lukiskan graf isi padu gas melawan masa pendedahan kepada cahaya. Ha, jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah masa pendedahan kepada cahaya. Yang bergerak balas adalah isi padu. Ha, sebab itulah kita buat graf dia begini. So ni kecilnya. Okey, bolehlah. 1.10 kan tu. Mata saya pun kecil juga. Okey, 1.07. Okey, skala dia adalah 0.5. 1.07. Kat sini lah lebih kurang. Oh, kecilnya ni. Bolehlah. Kemudian 2.1.3. 1.3 kat sini sikit. 2.3.1.7. 1.7.5.5.6.7. 4.2. 4 pula kat 2 ni. 5.2.2. Lebih kurang kat sini. Kemudian 6.2.3. 2.3. 2.3 kat sini tinggi sikit. 7 pun 2.3. Lebih kurang macam tu lah. Daripada graf. Kita sambungkan graf ni. Dari bawah ni lah. Aduh, alamak, alamak. Alamak. Apa ni Cikgu Yani? Ini fail. Aduh, ni tak boleh lah susah. Sebab Cikgu tak guna kesa. Ni boleh lah ni. Better. Okay lah tu. Nampak sikit. Okay, jawapan yang sebenar macam ni lah. Ha tu. Ha ni. Nanti lah cikgu buat. Tak adalah. Ni yang cikgu buat tadi. Okay. Okay, soalannya. Berdasarkan graf, nyatakan hubungan. Ha, hubungan lagi ya. Semakin. Okay. Nyatakan hubungan antara isi padu gas X dengan masa yang didedahkan kepada cahaya. Ha, tengok balik. Jadi semakin apa? Ada tak siapa pelajar yang nak berani menjawab? Semakin. Okay. Boleh tulis jawapan di ruangan chat. Ah, type di ruangan chat sekarang. Cepat. Okay, Muhammad Syahirul. Semakin bertambah masa, semakin meningkat isi padu gas X. Semakin bertambah masa, semakin meningkat isi padu gas. Macam betul. Macam betul ni kan? Cuba kita tengok jawapan ya. Tapi dia komen salah type. Salah type pula. Salah type pula. Hey, ini kata confident ni. Type yang betul. Ini kena sembunyi balik ni. Ada cuba tengok type yang betul tu. Cuba tengok type yang betul tu. Ada lagi ke yang betul? Syahirul boleh type balik yang betul. Cuba type yang betul. Okay, ada lagi yang betul ke? Dia tak confident ni. Dia tengah fikir tu. Tapi soalan ni lebih kurang sama kan dengan yang sebelum tadi kan? Ya. Dia kan dalam dia menguji tahap yang sama. Tempat yang sama, ruang dan masa. Jadi soalan dia sebenarnya hampir sama. Sama juga dengan soalan dalam exam bahagian A kan cikgu. Untuk kertas sain. Dia terbalik kan. Dia dah tukar pula. Dia kata semakin meningkat isi padu gas X, semakin bertambah masa. Betul ke? Itu ke salah? Itu dah tukar. Okay, tadi tu betul lah Syairul yang mula-mula tadi. Dia tak confident tu. Okay, tengok. Yang ini dia guna jika. Jika maka pun boleh guna ni cikgu. Jika masa didedahkan kepada cahaya bertambah, maka isi padu X juga bertambah. Tapi lebih sesuai kita gunakan semakin. Ni pun skema jawapan dia pun lain-lain juga ni. Semakin banyak, semakin bertambah. Semakin bertambah masa tadi. Semakin meningkat isi padu gas X. Berdasarkan graf, tentukan isi padu X yang dihasilkan pada 3.5 jam. 3.5 jam. Kena tarik sini. Jadi lebih kurang 1.5. Apa ke ni? 1.7 kah? Cuba tengok jawapan dia.
Lebih kurang 1.8 ataupun 1.9 lah boleh terima. Cikgu tadi sebut 1.7 sebab terlalu kecil ni. Okey, 1.8 ataupun 1.9. Kemudian ramalkan isi padu gas yang dihasilkan pada jam ke-8. Isi padu gas pada jam ke-8. Tadi kita soalan kita sampai ke-7 je kan? Sampai ke-7. Jadi yang ke-8 berapa? Senang je jawapannya. Sebab kita tahu 6 dan 7 dia jadi flat rate dah kan? Kadar yang sama. Jadi yang ke-8 adalah okay, ada tak cepat. Yang nak bagi jawapan? Cepat type yang jawapan dekat ruangan chat. Apa jawapan yang ke-8? Okey, ada yang jawab, Syahirul juga yang jawab 2.3. Yes, belum kita jawapan. Yes, betul lah 2.3. Okey, syabas Syahirul lah. Nurul Sofia apa jawab 2.3. Tingkatan, okey bagus juga. Budak tingkatan 5 bolehlah jawab ni. Kalau yang tingkatan lain, cikgu tak sure lah. Tapi sebenarnya soalan ni senang je. Budak tingkatan 1 pun boleh. Budak tingkatan 1 pun boleh jawab soalan ni. Okey, sekarang kita masuk mengukur dan menggunakan nombor. Okey, Cikgu Yani, ini saya nak bagi kod yang ke... Okey, boleh. Tiga boleh, Okey, standby pelajar. Kod yang ketiga adalah 5. Okey? 5. 5. Ya, 5. Simpan lah, jangan hilang. 5. Kod yang ketiga. Kedua last. Ada satu lagi kod. Okey, sekarang kita nak mengukur dan menggunakan nombor pula. Okey. Okey, senang je cikgu bagi soalan. Okey, nyatakan bacaan di bawah. Ini bacaan buret. Berapa sentimeter? Cepat. Senang saja, cepat. Bagi tahu cikgu berapakah nilai bacaan cecair yang terdapat di dalam buret ini. Jangan salah kira, cuba tengok dia punya bacaan tu dari atas ke bawah ke dari bawah ke atas. Perhatikan betul-betul bacaan dia. Skala dia. Okey, ada tak pelajar yang nak mencuba? Cepat. Satu minit dari sekarang. Cepat. Okey, boleh tak jawapan dekat ruangan chat? Aktif sikit kita malam ni. Aktif sikit. Jangan lembek-lembek ah. Kita nak exam sudah ni. Tak lama lagi kita nak exam SPM. Okey, ada tak lagi jawapan? Belum ada nampaknya. Belum ada ke tak tahu macam mana nak jawab soalan ni? Okey ada. Nur Alpha. Nur Alpha 48.5. 48.5. Nur Alpha. Ada jawapan lain tak? Okey. Yongzi Zuan 47.5. 47.5. Lagi? Irdina 48.7. 48.7 lagi. Sorry. Okay. Ada lagi tak? Okay. Udah 47.5. 47.5. So ada dua orang yang jawab soalan jawapan yang sama. Okay. Jawapannya yang mana satu? Mestilah 47.5. Betul tak cikgu? Betul. Saya cikgu tanya 47.5 darjah Celsius. Kenapa? Mesti kita tanya. Kenapa? Kenapa bukan 48? Kenapa bukan 48.5? Cuba tengok perhatikan betul-betul. Kita punya bacaan buret dari atas kan? Ini 47, ini 48, ini 49. Kalau kamu jawab 48.5, mestilah jawapan di sini. Di sini. Ya. Di sini ya, di sini 48.5 yang jawab soalan 48.5. Di sini jawapan kamu. Tapi dia di atas ni. Dan satu lagi, kamu kena jawab betul-betul pada aras meniskus dia ni. Aras meniskus adalah aras yang paling rendah sekali. Jadi ini adalah 47.5. Ni yang betul, okey. Bukan 47. Ada jawapan tadi tu 47. Berapa tak? Itu pun salah juga. Dia ke dari atas ke bawah ke bukan kira. Itu buret. Okey, kemudian yang nombor 10 ni. Ni? Berapa tak jawab ni? Ni berapa? Seterusnya. Berapakah bacaan silinder penyukat? Ini pula adalah silinder penyukat. Silinder penyukat kamu kena kira okay, daripada bawah ke jawapan. Di atas. Okey, ya. Aiman. Aiman Hakimi 45.5.
Ini yang mana ni? Yang tadi kot. Okey, Muhammad Syahirul Fazrin. Oh, ni yang tadi ni. Haa, yang tadi. Jauh. Syahirul Fazrin 100.5. 100.5. Ah, tengok betul-betul eh, pelajar. Tengok betul-betul. Okay, aduh, Huda, ini soalan lain. Huda Syazwana, 90.5. 90.5. Yong Zizwan, 95. 95. So kita dah ada dapat jawapannya. Jawapannya cikgu. Cikgu Aisyah, apa jawapannya? Okey, jawapannya betul adalah 90. Iya. 95 jawapannya, bukan 90.5. Ya. Okey. Kalau kamu tengok di sini, ini 90. Ini 100 kan? Cikgu besarkan ah, cikgu besarkan. Cikgu tarik di atas sikit ah supaya kamu nampak jelas. Sayang ah soalan macam ni kamu salah jawab. Ya. Memang sangat-sangat sayang. Ini kita panggil careless mistake. Sangat-sangat sayang markah kamu tu. Kebanyakan pelajar cikgu pun banyak membuat kesilapan. Walaupun soalan ni sangat senang kan? Kita nampak macam ni je. Tapi jawapan salah. Ha. 90 di sini, 100 sini. Jadi dia ada apa ni? Senggatan kecil di sini ada 10. Bermaksud kita kira lah 10 ni 10 tolak 90, 10. Lepas tu kita ada senggatan kecil tu 10 juga. 10 bahagi dengan 10 bermaksud satu senggatan itu mewakili 1. Ah, jadi 90, yang ni 91, yang ni 92, yang ni 93, 94, 95. Jadi jawapannya mestilah 95. Okey. Ah. Okey, tak ada masalah tu. Belajar lagi. Ah, lagi ni saya ada soalan ni. Bahagian C mungkin kita terpaksa next lah. Okey, ya. Nyatakan bacaan di bawah. Ah, ni Mercury pula. Mercury. Bacaan Mercury. Haa ni cuba kira. Ni senang saja. Nampak ada soalan pun kita dah tahu. Berapa jawapannya? Ada tak pelajar okay yang berani menjawab? Boleh cari kurang jelas lah cikgu Yani dia punya skala. Skala dia. Nampak dia je skala dia macam jelas. Kita besarkan gunakan macam ya, biasa. Apa nama? Pembesar kantor. Ni. Nampak dah? Okey. Nak usahakan lagi. Okey, ada yang boleh Yong Zi Zuan 35, Syahirul pun jawab 35. Ya. Okey, so jawapannya betul lah 35. Okey? Ya. Okey, sekarang ni yang ni pula. Ah, you tarik je. Ha. Okey. Cuba kira bacaan emitter. Okey, tak cepat jawapan. Cepat, 0 ke 1 ke 2. Boleh besar lagi kot. Ah, ni tamat ni. Okey dah tu. Okey. Ah, besar lagi. Okey, ada yang dah menjawab. Nurul Taufik. Taufik Hidayat 0.4. Okey, apa jawapan dia? Taufik Hidayat jawab 0.4. 0.4. Ha. Okay. Yong Zizwan, Huda Syazwana, Irjina Hazira juga 0.4. 0.4. Okay, semua kebanyakannya jawab 0.4. Yeah. Semua sekali ya. Okay, syabas betul lah. Jawapannya adalah 0.4. Kita kira ini 0, ini 1. 1 tolak 0, 1. 1 bahagi dengan 10. 10 bagi 1 bahagi 10 lah kan. Jadi 0.1 lah satu ni. Jadi ni 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Itu cara kira. Okay. Kita buang dulu ni. So sini jawapan ni tadi. 0.4 ampere. Jangan lupa kalau dia tak bagi unit ni, silalah tulis unit. Yeah. Ini 35. Unit tu pun penting juga. Okay, seterusnya. Okay, ni dah soalan 11 dah. Sempat tak lagi kita? Ni bahan panjang sikit ni. Sekarang okay, 9.10 cikgu yang ni. 9.10. Ya, tak apa, tak apa. 9.10 masih belum bagi 9.15 tu. Ilik-ilik. Okay, ni masih cikgu muda. Just bincang macam ni sajalah. Kita bincang macam ni je. Kaji pernyataan berikut. Ini untuk tingkatan 4, kirim dan bahan. Sama juga dengan eksperimen yang kita gunakan tadi ya. Macam lain je. Alamak, penyataannya salah.
Okey, ini eksperimen apa ni? Menggunakan rod karbon, rod kuprum, lilin, paku tekan, pembaris dan kaki retot. Rasa macam tahu je eksperimen ni. Rintangan. Eksperimen yang kita susun apa? Paku tu ya, dengan menggunakan rod karbon dan rod kuprum. Ni rasanya mungkin ramai yang tahulah. Eksperimen ni mungkin ada yang dah buat masa tingkat tempat. Ada ke tingkat tempat tapi yang bukan wajib kan? Dia bukan wajib. Ni untuk tahun sebelum ke SSM dulu ada kan, eksperimen ni. Kita gunakan rod karbon, kemudian kita gunakan rod kuprum. Kita susun paku tekan tersebut, lekatkan dengan lilin di atas rod tersebut dan kita gunakan pemanas penduduk boson untuk memanaskan rod tersebut dan lihat berapa cepat paku itu akan jatuh ke bawah kan. Untuk soalan seperti ini, kekonduksian haba. Yes, kekonduksian haba. Itu eksperimen kekonduksian haba. Kaki retot tu kita guna untuk menyokong tu. Jadi huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di saat di A berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama mesti ada tujuan. Yang paling penting tujuan. Tujuan macam mana kita nak buat soalan tujuan? Mesti ada perkataan apa? Untuk mengkaji. Masih kan cikgu? Sama kan? Untuk mengkaji hubungan antara manipulative variable MV dengan responding variable. Pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kemudian kita perlu kenal pasti pemboleh ubah. Ada berapa pemboleh ubah? Okay, ada berapa pelajar pemboleh ubah? Ada berapa pemboleh ubah? Kita sini. Ada. Boleh type dekat ruangan chat jawapan anda. Okey, kita bagilah. Kita ada 3 pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan malar. Bergerak yang tetap. Kemudian kita perlu senaraikan radas dan juga bahan dan prosedur atau kaedah yang betul lah. Prosedur dan kaedah ni kamu kena ingat bagaimana kita kena terangkan bagaimana sesuatu bahan itu dimanipulasikan. Kemudian bagaimana pula ia bergerak balas dan bagaimana pula ia direkodkan. Kemudian last kali penjadual data. Kita tengok jawapan lah. Cikgu kongsikan jawapan lah. Okey, ni jawapannya. Jika sudu besi digunakan untuk mengacau, ini lain pula ni. Ini tadi tak ada, terus B lah. Oh, ini sebab ni tak ada penyertaan ni kan? Okey, terus kepada B ya. Tujuan untuk mengkaji sifat kekondusian haba bagi logam dan bukan logam. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi jenis bahan ataupun rod yang bergerak balas kekondusian haba ataupun masa paku tersebut jatuh dari rod. Masa tu yang kita kira. Kemudian yang dimalangkan kita mesti menggunakan paku tekan yang sama. Jarak paku tekan dari penduduk Bunsen juga mestilah sama. Supaya ia tidak mengubah keseluruhan keputusan eksperimen pada akhirnya. Senarai radas yang kita perlukan, rod karbon tadi sudah diberikan juga kan. Rod kuprum, kita lilin, paku tekan, pembaris, kita boleh tambah pembaris sana. Kita boleh tambah jam randik. Macam mana kita nak kira masa kalau tidak ada jam randik kan? Mesti ada jam randik dan satu lagi kita perlu tambah penunu Bunsen untuk memanaskan rod tersebut. Okey, ini adalah bagaimana kita nak menulis prosedur. Gambar rajah kita boleh lukis dengan syarat gambar rajah tu mesti ada label. Ingat bentuk eksperimen itu dilaksanakan. Lukisan juga kelas. Kelas pula. Ingat macam dalam kelas pula. Pelajar sekalian, lukisan pastikan lukisan untuk esei mesti dalam keadaan yang sedia untuk digunakan. Habis kita kata macam tu. Kalau pelajar cikgu kadang-kadang dia suka letak satu-satu. Letak paku, lukis paku satu. Lukis penduduk busun satu. Lukis kaki retot satu. Itu salah. Itu bukan kita nak sediakan bahan. Kita nak dia dalam keadaan sedia untuk kita buat eksperimen. Ataupun dah siap.
Ha, eksperimen yang tengah berlangsung. Okey. Biasanya kalau prosedur, langkah pertama biasanya kita akan susun rajah tersebut dulu. Susun rajah. Kemudian kemudian kita letakkan paku tekan pada rod karbon menggunakan lilin. Panaskan bahagian rod menggunakan penerbusan. Ini nombor dua dan nombor tiga ni adalah cara kita mengendalikan eksperimen itu dengan menggunakan pembolek ubah yang dimanipulasi tadi. Kemudian mulakan jam randik dan catat masa paku tekan jatuh dari rod karbon ke dalam jadual. Ini bagaimana pembolek ubah itu bergerak balas. Kemudian yang kelima, ulang langkah satu hingga lima dengan menggunakan rod kupu. Yang kelima ni pun kena mention juga. Kena bagi tahu kamu perlu ulangi langkah tersebut menggunakan satu lagi jenis bahan. Untuk untuk apa? Membezakan kita gunakan bahan yang tadi bahan lain kan? Rod karbon. Sekarang kita tukar dengan rod kuprum. Kemudian jadual. Jadual masuk saja dalam ni. Lukis saja jadual dan isilah dia punya keputusan. Rasanya sudah tamat. Okey. Dah tamat dah. Okey, tamat dah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Yani atas perkongsian yang sangat padat dengan info yang menarik. Okey, saya nak bagi kod yang terakhir ya. Kod terakhir adalah 0, 0. Kosong. Okey. Okey, kosong ya. Kod kredit sudah bagi tadi kah? Link kredit. Belum. Bagilah link kredit. Okey. Dan link sijil sekali ya. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh lihat di ruangan chat. Okay, kita letakkan link sijil eh. Okey. Tapi sebelum tu, kepada pelajar-pelajar yang masih belum menekan butang subscribe channel Cikgu Yani, sila berbuat demikian sekarang juga. Okey, selepas itu silalah tulis done dekat ruangan komen. Okey, menunjukkan anda telah selesai subscribe. Okey. Okey, jadi boleh lihat link sijil penyertaan dan link claim kredit Ayu di bahagian chat. Jadi sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live ini. Okey, jadi kod bagi link kredit claim kredit Ayu adalah Elias CGU YANI. Okey, teruskan cikgu. Okey, jadi pastikan anda menggunakan email e-didik semasa mengisi borang sijil. Jadi kelas seterusnya untuk subjek sains menengah atas adalah pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Tolong sampaikan kepada rakan-rakan anda semua. Jadi silalah layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Jadi jom kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Juga diingatkan, semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat, hashtag kita bermula percuma, selamanya percuma. Okey, insyaAllah. Okey. Alright. Jadi yang baik datangnya daripada Allah dan sebarang kekurangan datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk sementara. Di lain masa bersua lagi. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye. Bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata gancaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma
untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tembuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.